Oke guys, kembali lagi ke lanjutan unboxing yang tadi. Sekarang Nim Cicing akan unboxing lagi 3 item ini ya untuk yang selanjutnya. Tapi masih ada beberapa barang yang masih belum datang, jadi kita unboxing dulu aja yang untuk 3 barang ini. Oke, setuju? Jangan lupa di like dulu, di komen, dan di subscribe ke channel YouTube Nim Cicing, karena akan ada unboxing barang-barang serba murah dari Shopee. Ya, beli semua di Shopee, gratis ongkir. Jangan lupa juga ada Shopee serba 10.000 guys. Jadi setiap hari Shopee akan bagi-bagi semua barang serba 10.000. Caranya kalian cukup beli barang itu. Kalau kalian beruntung, kalian akan mendapatkan harga barang tersebut hanya 10.000 sampai di tempat kalian. Tapi kalau kalian belum beruntung, maka 10.000 itu akan kembali ke Shopee Pay kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau tiap hari coba. Lim Cicing selalu coba tiap hari ya, walaupun belum pernah menang. Ya doain semoga Lim Cicing cepet menang dan bisa tiba-tiba dapat rezeki noplok gitu ya. Nah, untuk barang yang pertama kita buka unboxing ini adalah ini. Apakah ini? Ini isinya adalah perlak. Ya. Jadi Lim Cicing itu pakai ini supaya apa? Kalau Lim Cicing kedinginan, kalau Lim Cicing terpaksa harus mandi malam karena di rumah belum ada water heater, jadi Lim Cicing biasanya cuma seka. Tuh, nah kan kalau di kasur kalau nggak ada ini, nanti kasurnya cepet rusak karena kan kadang ketumpahan air-air ini yang bekas seka itu lah. Makanya Lim Cicing beli ini jadi juga nanti bisa dipakai buat baby ya. Gambarnya balon udara ya, sama kayak yang tadi ya. Ya, harganya berapa? Harganya kita buka dulu harganya berapa. Bentar, kita buka harganya ya. Harganya untuk ini perlak ini Lim Cicing membeli dengan 11.700 rupiah, tapi Lim Cicing membayar hanya 11.500 rupiah guys. Lumayan ya perlaknya. Jadi kalau pakai ini seka, dijamin kasurnya aman, tidak kena basah. Nanti kalau sudah selesai kan tinggal dilap perlaknya aja gitu ya. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya adalah 70 x 50 cm. 70 x 50 cm, warnanya hijau. Thank you Shopee. Oke, untuk item selanjutnya tinggal 2 item lagi yang belum Lim Cicing unboxing. 2 item selanjutnya adalah nanti apa? Mari kita buka. Cie, rambutnya Lim Cicing. Nah, oke, ini apa ya kira-kira? Itemnya kecil. Harus hati-hati takut kepunting nanti ya. Oke, kita buka. CNE, ya, ini apa ya CNE? Jadi setiap hari di Shopee akan ada promosi-promosi guys. Kalian cukup mendownload setiap voucher-voucher yang ada di Shopee, maka kalian bisa dapat cashback. Kalian bisa dapat cashback waktu beli, waktu ini ya, waktu bayar apa aja di Shopee ya bisa. Nah, itemnya adalah ini. Ini item yang sangat murah sekali. Ya. Apa ini? Ini. Ketiga ya, ini adalah kipas angin Doraemon. Bisa dibuka langsung gak ya? Kipas angin Doraemon guys, nih. Jadi kipasnya ini, nah nanti tinggal taruh di sini ya, nanti bisa terbang kemana aja kita mau ya, kayak Doraemon ya. Ya ini kayaknya bisa ditekuk deh, bisa nggak ya? Nggak bisa ya, harusnya bisa. Coba deh, oh, coba lihat gambarnya dulu, takut salah nanti rusak ya. Jadi kipas ini adalah kipas baling-baling bambu ya. Kipas ini dipakai buat di laptop, beli satu gratis dua.
Harganya cuma 99 perak rupiah, Lim Jujing dapat 3 item ini. Tapi harganya itu tidak sepenuhnya Lim Jujing bayar 99 perak ya. Lim Jujing hanya membayar 74 rupiah aja Lim Jujing dapat ini. Luar biasa. Coba Lim Jujing lihat dulu gambarnya. Bisa ditekuk-tekuk enggak sih? Oh bisa guys, ini bisa ditekuk-tekuk ini bentuknya. Jadi modelnya nah, jadi kalau kayak kipas angin kalau kalian ngerasa sumuk ya. Nah nih, nyadepin gini bisa ya. Oh gini ya, ke atas. Kalau di laptop berarti gini, ke atas berarti baling-balingnya. Oh ini kalau disambung ke powerbank bisa guys. Jadi powerbank kalian ya sambungin terus buat kipasan gitu ya, kalau kalian merasa panas ya, karena belakangan ini udara sangat panas ya, musim kemarau, kalian pakai ini. Wow, 74 rupiah aja dapat 3 kayak gini ya. Hebat dan dahsyatnya Shopee, luar biasa. Kan tak masukin lagi. Aduh, tiba-tiba mendadak silau. Oke. Untuk yang selanjutnya, Lim Jujing ada item terakhir nih. Ya. Jadi item terakhir ini apa isinya kira-kira? Kardus ya. Kardus Shopee number one tempat belanja online Indonesia. Isolasi. Oh, kayaknya lebih tahu ini apa. Oke. Nah, betul ternyata, karena bunyinya enak ya. Kira-kira apa isinya? Isinya adalah teng-teng-teng-teng-teng kaldu jamur. Kalau kalian suka masak di rumah dan kalian sangat-sangat anti micin, generasi no micin ya, kalian masak pakai ini karena ini tidak mengandung micin ya. Jadi ini rasa enak, aroma lezat ya, kaldu jamur totole. Jadi Lim Jujing kalau di rumah, kalau mamanya Lim Jujing sama adik kalau masak itu pasti ini totole kaldu jamur. Ini harganya murah dan free ongkir. Sebentar ya, Lim Jujing cekin harganya. Harganya untuk ini ya, untuk ini totole kaldu jamur cuma 6.994 rupiah. Lim Jujing dapat ini ya. Sebanyak 80 gram guys ya, 80 gram. Nah, ini. Nah, Lim Jujing dapat 80 gram cuma seharga 7.000 rupiah aja ya. Bisa kelihatan enggak nih di sini? Coba kalian lihat ini. Tuh connecting, sepertinya wifi-nya lagi lemot. Bentar ya. Wait ya, ini kelihatan? Ya, dah karena barangnya sudah semua dibuka yang sudah datang. Nanti ada lagi kiriman selanjutnya, kita buat di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah ikut unboxing barang-barang belanja online Lim Jujing yang kebanyakan harganya cuma berapa? 99 rupiah aja. Dan sampai di rumah itu selamat, free ongkir, gak perlu bayar ongkir lagi semua karena Shopee. Terima kasih Shopee. Semoga Shopee terus menjadi marketplace ya, yang selalu memberikan kemudahan dan menyenangkan customer-customernya. Terima kasih sudah menonton, please like and share and subscribe to Lim Jujing channel. Arigatou gozaimashita. Dah.